ya, Bu. Baiklah Ibu, karena Ibu sekarang sedang kontraksi, saya periksa dulu ya Bu, Ibu sudah masuk pembukaan berapa. Boleh Bu, tarik nafas ya Bu, lemaskan. Ya Bu, pintar. Didapatkan hasil, pembukaannya sudah lengkap ya Bu. Presentasi kepala, ketuban negatif, penunjuk ubun-ubun kecilnya, kanan depan ya Bu. Berada di hot 4 ya Bu, kepalanya sudah masuk jalan lahir. Tarik nafas ya Bu, lemaskan Bu, saya keluarkan Bu. Dari hasil pemeriksaan tadi, denyut jantung jadinya normal ya Bu, 120 kali per menit. Nanti Ibu mau dibantu oleh siapa Bu? Saat bersalin? Dibantu suami. Dibantu suami ya Bu, baiklah Bu, saya panggil dulu ya Bu bapaknya. Pak, sudah masuk Pak. Bapak, sekarang Pak naik ke tempat tidur, kita atur posisi ibunya dulu ya Pak. Iya Bu. Sama duduk ya Pak. Aduh, sakit Bu Mida. Aduh Bu, sakit lagi Bu. Sakit lagi ya Bu. Aduh. Ya Bu, antarin nafas dalam Bu. Sakit Bu. Seperti yang saya ajarkan tadi, tarik nafas dalam ya Bu, sambil ke perut. Kepalanya sudah ini ya Bu, sudah berada di depan pupa, 5 sampai 6 cm ya Bu. Aduh sakit Bu. Sakit ya Bu ya Bu. Tarik nafas Bu. Ya Bu, sudah di perut. Pintar Bu. Ya Bu, kepalanya sudah di depan pupa Bu. Ya Bu, pintar. Tidak ada lilitan tali pusat. Aduh. Aduh. Aduh sakit Bu. Aduh. 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 Bayi menangis kuat, gerakan aktif, kulit berwarna kemerahan. Lap kecuali tangan dan kaki. Tidak ada bayi kedua ya Bu, kita suntik opsi dulu ya Bu. Gunanya untuk mempermudah pengeluaran hari-hari ya Bu, akan saya suntikan di paha sebelah kanan ya Bu.
nafas ya Bu, lemaskan Bu. Ya Allah, jerawat diri ya. Ya Allah. Gak cuy itu mungkin ya. Ibu, ini anaknya ya Bu. Langsung dirusui aja ya Bu. Iya Bu. Maaf ya Ibu, kalau terasa cerah dan bulat. Ya. Maaf ya Ibu. Panjang tali busa sekitar 50 cm. Lalu kita buat jari dan satu pena. Sudah, kasih sisi. Dan lengkap berjumlah 16. Lalu masukkan plasenta ke dalam tempatnya. Lalu mengecek laserasi. Maaf ya Ibu. Tidak ada laserasi, tidak ada perdarahan, darah yang keluar sekitar 30 cm. Kandung kemihnya kosong, lalu bapak, saya akan mengajari bapak untuk masak seitunya. Tangannya boleh ditarik pak, lalu diputar searah jarum jam ya pak. Jika terasa keras, bulat, itu tanda kontraksinya baik. Jika terasa lembek, berarti kontraksinya kurang ya pak. Iya pak, iya bu. Ya. Keluar sekitar 30 cc.
bayinya juga normal. Nyaman Bu. Ibu berikan ASI adiknya Bu ya. Lalu Ibu jika itu Ibu bisa makan juga ya Bu. Ya Bu. Kita bersihkan dulu ya Bu. Ibu, kalau saya tanya adiknya dulu Bu. Ibu, ini kita periksa dulu adiknya, nanti kita sentir ya Bu, kita kasih imunisasi adiknya. Ini beratnya 3 kilo ya Bu. Gerakan bayi aktif, kulit kemerahan. Ibu, saya berikan salep mata untuk adiknya ya Bu, untuk pencegahan infeksi. Ya Bu. Ibu, sekarang ini suntik pitkannya ya Bu ya. Ya Bu. Ini saya suntikan di paha atas depan di ketiga paha atas bayi. Silakan Bu. Sebelah kiri ya Bu ya. Ini untuk mencegah perdarahan pada bayi ya Bu ya. Ya Bu. Sekarang Bu, ini kan bayinya udah lahir 1 jam, jadi saya akan melakukan penyuntikan HB0 ya Ibu. Ini untuk imunisasi hepatitis B untuk adiknya. Ya secara IM di paha sepertiga paha atas bayi ya Bu ya. Ya Bu. Ibu, kita pasang baju adiknya ya. Sekarang udah boleh Bu. Thank you.
dan pemberian selamat mata ya, Bu ya.